kan bisa dikasih kesempatan satu woy, jadi 4-1 gitu kan, seperti itu. Dia salah hidupnya goy, serba salah memang hidup itu ya. Aku gak bisa salahin orang juga sih, maksudnya emang salah dia sendiri gitu kan. Dia berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci, demi kepedulian dan tanda suka pribadi si Okta Cahawi. Hey yo yo tim, kembali lagi di channel Cahana Uya. Hari ini kita bakalan bermain Ready to Match to Armageddon. Kita bakal bermain bersama Armageddon, bro. Kita bakal cari dulu Armageddon di mana ya, gue. Kita bakal cari-cari dulu, kita bakal cari lagi ke sebelah kanan. Nah, tim kita kasih tim betis aja, gue. Betis ya kan. Nah, ini kita lawan barbar. Betis versus barbar, cuy. Kita bakal coba siapakah yang akan menang di kali ini punya pertandingan, gue. Di pertandingan punya kali ini, salah. Di pertandingan kali ini, gue. Oke, tanpa bermain kita langsung aja kena tim kita yang ini ya, biru ya. Yang itu juga warnanya biru ya. Maksudnya tim lawan itu sebelah kanan ya. Kurang ajar, kurang ajar. Messi, goy. Messi jatuh, goy. Kurang ajar bet dah. Oke ya, kita lihat. Ush, gila. Tendangan sudut. Nggak bisa menyudut apa. Ya, buat yang belum klik tombol subrek, langsung aja klik tombol subreknya ya. Nah, subrek kalian semua menyumbang banyak hal buat kita ini ya. Channel kita ini memang masih benar-benar baru belajar, gue. Perlu belajar gitu ya. Belajar terus, gue. Sampai meninggal lu belajar terus, gue. Nih ya. Karena ini kita melawan betis melawan barbar. Maka yang barbar kemungkinan akan dorong-dorongan nih. Woi, siap. Siap, gue. Siap. Kenapa sih enggak dapat-dapat? Nice. Oh, lu enggak dapat, gue. Enggak dapat, itu dia yang dapat, gue. Anda bagaimana? Dari tadi cuma nyusahin orang doang ya. Wih, gila, operanya bagus banget dah. Wah, gila. Ini yang gue bilang nih, tim gue nih kurang ya, kurang siap. Bukan kurang jago, kurang siap aja dia. Kalau udah siap juga jago dia. Pasti, tenang aja pasti. Itu gak mungkin enggak ya, gue. Kita langsung aja oper. Iya. Iya. Maksudnya ya out gitu. Out of the, bukan out of the corner, tapi out of the tim, jadi tim dia yang keluar, gue. Oke, kita langsung aja, gue. Mantap nih, kok dia lagi yang dapat, bodoh. Kenapa tim gue nggak dapat ya? Mungkin tim gue ini banyak dosanya apa? Ngapain udah megang jatohin bolanya, malah dia yang jatuh. Lebay lu, tau gak lu kiper lebay nih, gue. Kiper terlebay di planet Pluto ya. Oke, gue langsung aja kita lempar bolanya yang jauh ya, sampai ke antariksa gak? Agak, gue. Waduh, lewatan. Oke, langsung aja, gue, kita kanan-kanan, kita bawa dulu, bawa. Mantap, gue, gila. Ini yang dibilang dengan keajaiban gol dari jarak jauh, gue. Kita langsung aja lihat nih, siap, 3-2-1, let's go, man. Bola dipegang sama Cahanawiya. Wah, ini dia. Cahanawiya langsung mulai beraksi dan kita siap, gol. Langsung, gue, let's go. Ya, kita bakalan melihat tim kebarbaran mereka ya. Betis melawan barbar, betis. Mantap, bro. Kayak kebanjiran aja betis ya kan. Oke, yang sebelah kiri. Kiri, ya ilah. Sayap, mana sayap? Ya ilah. Sayap ayam, bodoh. Oke. Kita langsung aja, gue. Kita langsung aja menunggu bolanya datang dan bolanya sudah tiba di tempat tujuan dan enggak ada tim di sini, bodoh semua ya. Lu maksudnya tuh gimana sih? Kok malah udah ngejatohin tim orang, malah dibuang bolanya, jadinya kan out, gue. Nice. Nah, ini baru pinter nih yang ini nih. Siapa sih itu tadi? Gulung namanya, gue. Wih, gila, keren banget deh. Ini tapi bolanya jatuhnya ke kita, gue. Ya, 1 detik lagi, gue. Siapa bisa 1 detik menciptakan jebolan bola ya? Hanya tim dari Cahanawiya. Kita lihat aja ya, gue. Let's go, man. Yuh, ilah. Dikasih perpanjangan waktu 2 detik tapi malah bolanya dibuang ke neraka jahanam. Nggak ngerti aku kenangan ini apa isi kepala mereka ini. Oke, sekarang tim kita berarti sebelah kanan ya, gue ya. Sebelah kiri ini adalah tim barbar ya. Oke, gue, barbar. Gila, tendangannya juga barbar, gue. Mantap, gue. Lempar aja, gue, yang jauh, gue. Oke, siap. Ya hilang, hari dapet. Nice, dapet, gue. Ya ilah, digocek.
Oke, siap. Siap, Mamen. Wih, siap dong, keren banget. Ya ilah. Kalau tinggi, makanya Anda belajar dulu yang banyak sebelum Anda bisa gitu. Sebelum Anda bisa bubung. Anda kebanyakan bubung sih, Bu. Nice. Nih kan ketinggian maksudnya. Anda udah saya bilang, ya kan? Datang gitu loh, maksudnya ke tempat ibadah dulu gitu, datang kemudian mau kan bercanda abis itu ya, jadi barbar gue. Watch up, woi gila, 3 pemain menghadang tim gue, di gila kok jadi foul. Siapa nih? Bondercus, nggak becus lo kerja lo. Ya udah nggak apa-apa lah, itu kita pecat aja gue tim barbar ini. Nice. Nah ini agak mending nih, si Sompret. Oke gue disamber balik. Udah kayak petir aja lu nyamber-nyamber orang. Goy. Mantap. Oke, goy. Kita langsung aja ya, goy. Kita langsung aja melihat bagaimana kita akan menciptakan jebolan kedua ya, goy. Bakalan lihat nih. Wait, siap, goy. Nice. Ternyata Cahanawya itu nyata. Kok ternyata Cahanawya itu? Gak usah ngomong Anda. Aduh, ilah. Kanan-kanan, woi. Kanan. Nah, kejauhan gua dulu. Dasar Anda benar-benar laknat tuh Anda. Kiri, gila, pas bet dah. Mana ini? Ini yang disebut dengan pasnya teknologi ya, gua ya. Gila. Mana ini ke kanan? Enggak ada yang mau ngambil. Timbuk males semua ini mah dibiarin aja kali sampai jebol gue tuh kan orang mah diambil bodoh ini mah gak ada yang ngambil. Tim gue sebetis kepalanya suka ketuker sama otaknya gue, suka tuker sama ini dengkul kaki gue, jadi begini lah ya, susah kita ngomong. Diatin aja itu udah, biarin. Oke, kita biar aja telah berlalu ya gue. Kita akan lihat siapa yang bisa bikin ini menjadi lebih ngebug daripada biasanya gue. Let's go man. 2-1 ya, nggak mau sombong aja gue. Betis itu selalu mempertaruhkan nama baik daripada nama jelek dan nama buruk sih. Oke, let's go man. Udah habis tapi udah habis ya gue ya. Udah habis itu keren banget nih. Gila langsung jebol. Oke ya, sudah habis. Ada suara tikus nih. Suara apaan gue? Dumelomelin, suara kantong plastik ya, dumelomelin. Stres apa sih Anda? Oke, kita akan mini match lagi yang kedua kali ya gue ya. Kita maksudnya kita akan gonta ganti lagi lah gue ya, yang main 2-1 nih. Awalnya diremehin, akhirnya dicuekin. Dasar bodoh emang Anda. Nah, kita langsung mengganti aja ya boy, kita ganti random ya sekarang ya, kita nggak betis lagi ya, nah betis itu kayaknya rese gitu namanya ya. Kita pakai Flamingo aja, Flamingo. Kita akan lawan International FC ya. Apa bedanya INTFC dengan International? Nah, bedanya ada dua guys. Yang pertama International ini dia logonya tuh warnanya merah keabu-abuan ya. Nah, tapi tim mereka warnanya putih ya, berlawanan hidupnya. Malah tim gue yang kasih warna merah nih. Bingung aku kadang-kadang gue. Terlalu tinggi Anda. Kasih harga terlalu tinggi. Kadang-kadang nawar terlalu murah. Aduh. Coba salah aku kadang-kadang gue. Makanya. Nice. Dioper dong. Dioper ke aku dong gue. Jebol. 1-0. Benar. Flamingo. Ya kan. Saudaranya si Miming yang suka melongo. Mantap. Oke okay, gue 1-0 ya. Ini kita bakal ngelihat apakah di babak pertama ini, di quarter pertama kita akan mendapatkan 2-0 ya. Kita akan lihat gue. Karena Cahanawya ini biasa lah ya. Maksudnya biasa menciptakan gol gitu kan. Jadi kita liatin aja gue. Ngapain sih tuh maksudnya kayak gitu ya kan? Jadi bikin offset. Ya offset lah udah. Oke okay, gue langsung aja gue ya. Bawa dulu bolanya gue. Cahanawya siap membawa bola seperti membawa belanjaan bro. 2-0. Gila. Nyangka ya, maksudnya dalam waktu yang sangat singkat aja 2-0 itu dapat kita genggam gitu gue. Golnya gitu kan. Itu ya dia. Gol itu kan sama dengan tujuan. Tujuan itu sama dengan gawang.
Ya, jadi tujuannya Anda adalah menciptakan gol. Kok jadi dibalikin ke dia gitu kan. Menciptakan gol ke dalam gawang orang. Oke, guys. Enggak apa-apa, guys. Semua yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Larinya gua kenceng banget ya. Makanya enggak ada gitu yang bisa ngejar lari kita, guys. Selain kita sendiri ya. Iya, gila. Tipuan atau permen. Mantap dong. Oke, guys, langsung aja guys kita, guys. Iya. Sepet gua ngeliatnya nih kalau kayak gini. Tipis loh, maksudnya ini jatuh. Nah, now ya terlalu menghalalkan segala cara. Enggak boleh. Gak boleh terjadi, coy. Udah. Udahlah ya, Pak Usman soalnya ganti pintu nih, coy. Jadi apa hubungannya sama Anda, bodoh. Udah deket. Maksudnya jangan dibuang gitu loh bolanya. Pakai kaki kiri gitu loh, masukin bolanya ke kanan. Masa Anda begitu aja mesti diajarin sih sama Cahanau ya, ya kan? Nggak mungkin dong, kan gue kan bukan pelatih lu, ya kan? Lu belajar lah sama Cahanau ya yang pinter ini gitu loh. Iya tuh, kayak gitu maksudnya, ya kan? Gue ngerti, maksudnya lu pengen dapat gol satu gitu kan? Ngasih aja lah, jangan dikasih, kesian dia gitu ya. Karena dia kan tim internasional. Internasional masa nol, ya kan gak mungkin dong. Gak lucu gitu gue ya. Biar lucu gimana. 5-1 gue. Kita bakal bikin 5-1. Biar mantap. Woy gila. Ini gocekannya udah ngeri gue. Gocekan dia aja udah ngeri gue. Ya. Lumayan santai sih sebenarnya. Kita langsung aja gue. Siap-siap gue. Mantap. Waduh. di kotak penalti kena pol, akhirnya harus dipegang sembolanya dipegang bolanya sama kipernya, bodoh. Emang kelihatan, memang ini tim gue ini memang kelihatan gak ada skillnya emang. Nice, gak ada skillnya tuh, makan lo 3-1 tapi gue udah gue bilang jangan bilang kalau ini jebol lancahau ya. Siap jebol lancahau ya, pasti bisa. Gila keren banget itu yang namanya jebolan goy ya. Jadi nggak usah sombong ya, emang udah bisa lah ya. Oke, langsung aja kita karena Flamingo melawan internet yang kita sudah 3-1 ya goy. Kita di babak kedua ini, di kuartal berikutnya kayak gini nih, kita harus menciptakan minim gitu ya, 2 gol lagi gitu goy, supaya kita mempermalukan tim internasional yang linglung begini goy ya. Emang begitulah ya, kenyataannya hidup begitulah ya. Aduh, mau dipegang sama kipernya. Dia corner. Hah, ya. Oke, langsung aja guys. Karena biasa, ini kita bakal membuat sebuah jebolan yang sangat-sangat mantul. Betul-betul mantul, bor. Jebol. 4-1, bor. Ini pertandingan, bukan pertandingan sembarangan. Barangan pertandingan yang sedang berlangsung adalah pertandingan di luar segala sepak dan bola, yang makanya adalah Anda harus tahu ini adalah bola sepak gol. Oke, langsung aja gue, karena kita sudah menjebolkan ini dengan sangat-sangat anarkis, maksudnya dengan sangat-sangat bagus ya kan, dan sangat-sangat bengis. Maka di sini kita pastikan kita mendukung Cahanawiya punya permainannya biar sampai dengan angka untuk yang kali ini ya 50.000 lagi. Gila, cukup lah gue ya. 50.000 lebih itu lumayan lah ya. Oke, gue mudah-mudahan tercapai lah gue ya. Konsisten main game bola mulu gue. Itu kenapa bolanya ditinggal, bro? Emang suka begitu gue. Maksudnya orang tuh dia kalau mau ngepur lah kepada tim yang memang seharusnya dipur. Ini kayak begini dia ngepur sama saya, boy. Tim yang jago, main bolanya jago, boy. Pasal lah ya. Jadi kita langsung aja, boy. Kita langsung aja menciptakan jebolan berikutnya itu ya. Ini biasanya jebolan-jebolan Cahanau ini memang sangat-sangat mantap gitu, boy. Wih, gila dong. Mantap betul. Siapa nih? Parah lu, men. Oke, boy. Siap. Waduh, ke kanan. Salah jalan. Ambil dong. Ini enggak ada yang mau jalan apa. Itu gue. Nah, lu enggak jadi kan. Out of the box ya kan. The box. Out of. Oke, guys, langsung aja gue. Udah 50 menit ini, gue. Maksudnya tinggal 10 menit lagi nih.
gue. Ini adalah sebuah harapan, harapan bangsa. Iya, apakah harapan bangsa bisa terjadi gol lagi atau enggak ini bro? Kayaknya enggak deh. Karena udah sampai di ujung pertandingan dan kita akan melihat apakah tim mereka, si Bedegul ini, Internasional Bedegul, mampu untuk membuat para penonton makin terkesima atau enggak ya. Kita akan lihat boy, karena di sini doang ini tempatnya boy. Iya, duh ngapain lu ngoper-ngoper kesana kesini bodoh, jadi bikin gua nggak dapat bola aja lu bodoh. Ya apa boy, kita langsung aja boy. Ini biasanya nih di bagian sini nih akhirnya harus full time nih. Tuh kan, coba ada yang di sini bisa itu masuk gawang. Oke guys, kayaknya sekian dulu video kita kali ini karena kita timnya Flamengo sudah menang ya guys. Kita bakal lihat beberapa summary-nya aja ya di sini. Sekaligus summary-nya Flamengo. Gila keren banget. Sampai bocor ini ya. Hidung sampai bocor itu kan. Ya, Anda kebanyakan lagi diam. Hah, yang dimainin game bola mulu. Pantesan, pantesan. Bola apa nih? Bola mandi nih boy, bisa jadi, bisa jadi bola mandi. Oke kita lihat lagi, ini yang paling keren sebenarnya, ini nih boy, dari semua yang kita lakukan, ini yang paling keren tuh kan, maksudnya keren apa? Keren memantulkan bola dari gawang ke bukan ke gawang ya. Nah di bagian sini nih dia akhirnya pinter, maksudnya dia bisa menemukan sebuah jalur hidup yang membuat hidup dia tuh semakin bodoh gitu. Mestinya bisa 4-2 gitu kan, cuma bisa dikasih kesempatan 1 gitu. Jadi 4-1 gitu kan, seperti itu ya gue ya. Kita lihat lagi, ini yang bodoh nih dari tim saya ya. Semestinya dia gak usah ngelengkat gitu kan, karena dengan semakin dia ngelengkat, semakin dia salah hidupnya gue. Serba salah gitu ya. Aku gak bisa salahin orang juga sih, maksudnya emang salah dia sendiri gitu kan. Serba salah kalau diomongin ya, ini kayak gini kan benar. Kok menangis? Menangis, biarkanlah menangis karena gue menangis hanya untuk meneteskan air mata ini. Berarti dia udahlah, kayaknya ini kurang seru yang ini ya, yang lebih seru yang tadi-tadi doang. Set, gak habis boy. Oke, okay, guys, thanks for watching this video.